Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ankaini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Amin. Karena kesehatan itu yang paling penting dan nomor satu pastinya ya, pastinya dong. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini, follow juga TikTok aku di sini, like juga subscribe channel aku. Tapi bagi yang mau aja, karena aku nggak maksa. Tapi bagi kalian yang mau, aku benar-benar akan sangat berterima kasih banget. Thank you banget ya untuk kalian semua yang mau, dan aku juga berterima kasih sama kalian semua yang selalu support aku. Aku benar-benar berterima kasih banget, dan aku harap kalian selalu support aku terus ya. Amin. Oke, seperti biasa, seperti biasa, nggak udah ya. Kita langsung aja ke videonya ya. Jadi hari ini aku mau buat reactionnya dari Teguh Suwandi. Ini aku udah lumayan lama sih nggak buat reactionnya dari Teguh Suwandi. Jadi aku agak-agak kangen ya. Dan ini ada yang ingetin aku untuk reactionnya. Channelnya Teguh Suwandi. Sepertinya aku nonton videonya Teguh Suwandi itu baru sekitar 3 hari yang lalu ya. Tapi aku nggak buat reactionnya sih. Jadi aku mau buat reactionnya yang ini karena ada yang minta aku untuk buat reactionnya video Teguh Suwandi yang ini, dan aku juga kayak belum nonton yang ini, jadi aku kayak oh, oke deh aku buat reactionnya. Jadi thank you banget buat kalian yang udah request aku untuk buat reactionnya video Teguh Suwandi yang ini, thank you banget ya. Ya udah kalau gitu nggak usah banyak ngomong deh, kita langsung aja nonton videonya bareng-bareng. Oh ya ya, by the way ini judul videonya tuh yang akhirnya Rafathar punya saingan. Wah, ini gara-gara dia sama Siska nikah kali ya. Ya udah kalau gitu kita langsung aja buat videonya bareng-bareng ya. Maksudnya nonton videonya bareng-bareng dan ketawa juga bareng-bareng ya. Kalau gitu let's get. Oke. Bentar ya guys, sorry ketuk. Gadis zaman sekarang yeah, itu terlihat tua, terlihat seperti seperti apa, Bi? Wow. Dan yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lo semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, jadi subscribe aja kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar setiap gue upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gue, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram, gue letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik dulu tombol like-nya pada video ini sebagai uang parkir teman-teman ya. Jadi gak usah baca dan basa-basi, langsung saja kita ke video pertama. Let's go bosku. Hargai setiap sesuatu yang kamu punya. Kamu belum tentu tahu seberapa orang itu sangat menyayangimu. Tadi balik dengan sendirinya, Zah. Kalau balik, kalau enggak mau ngomong apa? Ya lebih baik diikhlaskan lah. Iya. Nih abang-abang kenapa lagi nangis gara-gara wanita? Ya gak apa-apa guys, laki-laki nangis atau kecewa karena wanita itu bukan berarti lemah ya. Tapi untuk melampiaskan emosinya aja ya kan. Tapi jadikan ini sebagai pertama dan terakhir kali gitu loh nangis karena wanita. Jadi kedepannya ketika memulai hubungan baru ya, 50% pakai logika, 50% pakai perasaan. Jadi gak bodoh-bodoh banget gitu loh, gak jadi bucin ya. Cuma kambing yang dungu masuk ke lubang yang sama ya. Kalau anda sudah pernah nangis karena wanita sekali, terus kedua kalinya lagi nangis karena wanita, itu berarti anda kambing yang dungu ya. Jadi kambing pertama dan terakhir ya nangis karena wanita ya bro ya. Ingat itu men. Disinilah asal mulanya. Sumber air kokoh. Sumpah tuh mences, nikmat banget cok. Ya. Ini buat lu ya, teman-teman lu yang ngeces ya kan. Terus encesannya tuh udah kering di spray lu. Coba lu endus. Oh. Asem cok, sumpah coy. Ya ngapain juga sih diendus ya. Kayak orang bodoh aja diendus. Waduh. Ini Mbak JKT kan? Saya suka yang bondol guys. Tapi harus cantik ya. Kalau bondol nggak cantik ya biasa-biasa aja. Aku tuh suka perempuan cantik men ya. Mau bondol, mau rambut panjang, kalau cantik ya saya suka. Nggak bener, gue diajak ke gereja. Ini gue bilang apa maksudnya? Assalamualaikum, Maria. Terus Bunda Marianya jawab, "Waalaikumsalam." Mau login ya? Login ke agama baru, guys. Jadi zaman sekarang itu terlihat tua, terlihat seperti seperti apa, Bi? Wih. Minimal mandi. Bagus banget badannya, cuy. Minimal mandi.
2004 ikutan, buset. Anak kelahiran 2004 coy, berarti umurnya masih 18 tahun bro. 18 tahun tapi bentukannya udah begini, kaget men. Terlihat oh. Seperti apa? Gue waktu gue sekolah ya, teman-teman sekelas gue gak ada yang bentukannya kayak gini bro. Di sekolah gue gak ada yang kayak gini bentukannya. Kenapa sekarang anak gadis-gadis sekarang tuh kayak terlalu cepat dewasa gitu men. Nah kayak gini gue makin kerja keras nih. Gue ntar umur 30 saya nikah ya, anak gadis umur 18. Lihat saja men, cita-citaku sangat mulia ya. Aku suka banget sama personality kamu. Personality, itu bukan P ya. Ya kalau kita lihat dari sudut samping jadi P. Kalau kita lihat sudut dari tatap depan ke depan itu B. B. Ya apa ampun, sih? Personality dong. Oh, amat deket tuh. Bareng awas. Kenapa nih Gus Udin coba? Finger awas please. Tenang, tenang, tenang. Pesulap merah. Kenapa ujungnya ada Deddy Kobuser bangke? Gue ketawanya liat Deddy Kobusernya anjir, lucu banget akhirnya coy. Gojek ya, Pak maaf ban saya bocor, Bapak cancel aja. Saya sudah order baru, Bapak cancel aja biar bisa ambil orderan lain. Makasih, jangan begitu Pak. Saya sumpahin mampus di jalan. Amin bapak juga. Kok malah saling nyumpahin sih? Kan memang gak bisa bannya bocor. Ya mau diapain pak, kok malah nyumpahin? Ada-ada saja sumpah men. Kasian banget sekolah seharian sampai lelah begitu. Memang lebih capek anak sekolah ketimbang orang kerja. Buset. Capeknya kerja dapat digaji, capeknya sekolah masih ada PR dan bayar SPP. Betul, orang kerja capek dapat duit. Anda tidak tahu aja ya, sebagian orang itu kerja ketika gajian uangnya itu cuma sekedar lewat bos ya. Gaji 5 juta udah habis untuk bayar kredit motor, bayar token, ngasih ke orang tua ya. 2 minggu lagi itu minjem lagi ke temannya untuk bertahan hidup, uang makan bes ya. Belum lagi Anda disuruh untuk lembur tapi gaji tidak dinaikin, tidak dapat upah pesangon yang melebihi. Aduh lah umah, beban pikiran cuma MTK, fisika, PR. Sekolah aja udah banyak ngeluh, apalagi ntar masuk dunia kerja dapat bosnya yang paling. Aduh, yaudahlah cepat-cepatlah dewasa ya biar ente tahu kalau kehidupan pekerjaan itu tidak segampang yang dikira men. Orang yang dapat mengalahkanku belum dilahirkan. Nah nih kore, beneran nikah dong. Ya ampun, ini sih mereka menyatukan kekayaan sih guys. Yang gue tahu ya, pamannya si Skakol itu pemilik Tencent ya, PUBG. Kurang tahu juga sih gue, berarti kaya banget bos. Beruntung sekali Anda, Bang Justin. Ini boleh sih, ini udah mulai boleh nih. Rafata ketar-ketir ya, sudah mulai ada ya. Anak Just No Limit ada. Mungkin Anda bisa tersingkir menjadi anak Sultan ya, digantikan oleh mereka berdua men. Internet in my room. Oh gue ngerti nih. Jadi tiap lu rebahan ya, signalnya itu lemot guys. Bener. Tapi kalau lu diri ya, HP lu tinggi-tinggiin kayak gini kan, ke tempat-tempat tertentu lu gini-giniin, signalnya ada nih. Biasanya yang begini tinggalnya di kayak pelosokan-pelosokan desa man. Karena saya dulu pernah merasakan. Gua bergeser 1 meter dikit, signal barnya ngurang 2 biji bos. Kalau gua diri baru full bangke men. Apa nih, 664 ibu rumah tangga di Bandung tertular HIV AIDS gara-gara suami jajan sembarangan tanpa pengaman. Ya ampun, untuk suami-suami di luar sana yang berhidung belang ya, stoplah jajan cewek di luar sana. Anda bayangkan istri Anda sudah setia, sudah soleh menunggu Anda di rumah, tapi Anda karena suka jajan dia terkena penyakit juga karena Anda. Mungkin saya tahu ya, dunia pernikahan mungkin ada kalanya membosankan kan, kayak aduh kayak pengen yang lebih sempit. Ya udah ngocok aja pakai tangan ya. Daripada Anda terkena HIV AIDS, kalau Anda ngocok palingan cuma bengkok ke kiri sedikit ya. Kasihan istri Anda Ben, ya, tapi suka-suka lu sih. Kan hidup-hidup lu juga, siapa gua ngatur-ngatur hidup lu, bro. Ini kenapa nih mau balap drag nih guys, gue enggak tahu. Kenapa abang panggil peluk? Borgol. Intel guys. Teman-temannya cabut coy. Apa itu pertemanan ya? Menyelamatkan diri nomor satu men. Ingat bro, dalam kehidupan ketika Anda susah tidak ada yang namanya teman ya. Anda cuma bisa mengandalkan diri Anda sendiri ketika Anda sedang dalam titik terendah dalam hidup Anda ya. Yang mengandalkan Tuhan juga sih. Ya kenapa nih? Oh, pura-puranya bunuh diri. Itu enak tuh. Ada hotdog. Banana, banana.
Cowoknya senyum anjir. Tapi itu nikmat coy, sumpah. Enak banget gitu ya. Aduh men, men. Saya tahu apa yang ada di otak Anda Mas ya. Pasti Anda sudah kayak pengen lari ke kamar mandi terus dikeluarkan ya semuanya kan. Sukses lewat audisi. Ini Tiara ya, lihat. Sukses lewat on me, bikin Naki. Sukses lewat orang. Eh, kamu lagi gitu dong. Tapi gimana ya? Rezeki orang kan datangnya beda-beda gitu ya. Ada yang lewat audisi, ada yang lewat Ome TV. Ya rezeki gue juga dari ngereaction cewek-cewek seksi kok. Ya rezeki gue juga dari kayak ngerosting-rosting orang. Iya, ya udah gitu loh. Jangan iri sama rezeki orang, Bos. Ya lagian gimana ya? Kalau saya disuruh pilih, pasti dia lebih milih kakak-kakaknya hidup dong ketimbang benar. Dia harus dapat semua kesuksesan benar. Atau ketenarannya. Enggak boleh gitu, men. Kenapa nih Abang Kuling? Kasian. Tapi ini kan hanya apa? Konten. Konsep konteks ya. Ya apa maksudnya super system gitu. Lagi kerja ditemenin. Ini sih beban kerja, Bos. Ini biar dikira romantis gitu. Gak ada romantis-romantisnya bener. Sih, sumpah. Gue kalau dapat modelan cewek model begini ya, gue lempar ke sawah-sawah, sumpah guys. Gue terjunin dari sungai, dari jembatan ya. Anda beban men, biarkan saya mencari duit dengan fokus. Jangan diganggu-ganggu dulu men ya. Apa nih, DPR usul ada fatwa haram bagi orang yang mau beli bensin Pertalite dan solar. Oh, jadi kayak Pertalite dan solar itu kan subsidi, jadi gak boleh asal beli. Terus diharamin men. Nih, tretan muslim haram pas tidur sidang bisa gak? Bener nih, Anda dibayar sama negara, dibayar oleh masyarakat, kerjanya cuma tidur waktu sidang. Memang ada, aduh, ditolonglah itu yang tidur. Kayak ada dibuat hukum baru ya, orang yang tidur waktu lagi rapat kayak gitu, masuk neraka aja langsung guys. Soalnya makan gaji buta men, padahal udah digaji, dia cuma tidur tuh gaji buta, ya kan? Dosa men. Oke okay guys, thank you udah nonton sampai akhir. Gua harap kalian nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. See you in the next video semuanya. Bye bye, love you all. Wah, kali ini videonya selanjutnya benar-benar enggak. Ternyata 10 menit 30 detik. Aku kirain enggak nyampe 10 menit. Videonya ternyata nyampe 10 menit dan singkat banget. Videonya sih kalau menurut aku, tapi ya seperti yang Teguh Sumandi bilang, karena dia upload setiap hari, jadi dia nggak bisa tuh buat video yang panjang-panjang. Aku tahu sih rasanya ya, kayak gimana ya sih dia dengan dia udah bisa upload setiap hari aja, kita harusnya sudah bersyukur. Jadi kita bisa nonton video dia setiap hari. Ya walaupun aku nggak buat reactionnya, aku juga bisa nonton video dia sendiri gitu tanpa buat reactionnya, karena aku memang salah satu orang yang suka nontonnya videonya Teguh Sumandi. Bahkan dari dulu, dari dia waktu masih awal-awal ya, main game, main Ome TV, jadi banci gitu. Jadi aku udah nontonin videonya Teguh Sumandi gitu loh. Aku sambil makan, nonton videonya, nemenin aku makan gitu. Dan suka ngakak-ngakak sendiri gitu. Ya gitu lah, aku memang suka sih sama videonya Teguh Sumandi. Jadi waktu pas aku buat reaction juga tidak ada beban di hati aku gitu waktu aku buat reactionnya, karena aku memang suka videonya dia ya. Dan thank you banget sama kalian semua yang suka video aku waktu aku nge-reactionin Teguh Sumandi. Bahkan kalian banyak yang minta aku untuk nge-reactionin reactionnya Teguh Sumandi lagi. Thank you banget ya, karena sekalian juga aku memang mau nonton. Ya udahlah kalau gitu, segitu dulu aja video reaction aku hari ini. Seperti biasa sebelum aku udahin videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini, follow juga TikTok aku di sini, like juga subscribe channel aku. Tapi bagi yang mau aja, karena aku nggak maksa, tapi bagi kalian yang mau, aku benar-benar akan sangat berterima kasih banget. Thank you banget ya udah mau nonton dan juga subscribe channel aku. Dan aku juga berterima kasih sama kalian semua yang selalu support aku benar-benar berterima kasih banget. Thank you banget ya, aku harap kalian selalu support aku terus agar aku juga makin semangat buat kontennya. Ya udah kalau gitu, segitu dulu aja video aku hari ini. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum. Dadah.